Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya di channel Podcore. Ya, kali ini kita akan membahas Kamen Rider City Wars kembali yang part ketiga, teman-teman. Ya, kali ini ada event baru ya, teman-teman. Seperti kita ketahui, di sini bisa dilihat ya PC-PC-nya terlebih dahulu, teman-teman. Dan di sini ada BC baru ya, BC EX-nya si Kamen Rider Agito yang Burning, dan juga ada Hitsatsu-nya si Kamen Rider Langley, apa itu namanya? Ya, di sini ya Hitsatsu-nya si Kamen Rider Langley, apa itu namanya? Terserahlah, saya lupa. Saya juga nggak suka dengan Kamen Rider ini, teman-teman. Ya, semoga saja kita beruntung ya di gacha kali ini. Apakah kita bakalan dapat ya teman-teman si BC EX-nya si Kamen Rider Agito. Di sini ada juga BC-nya si Kamen Rider Was ya. Was. Nah, ini dia teman-teman BC Burning-nya Agito ya, BC EX ini. Ya, di sini kita ada 712 Hero Stone, langsung saja kita bakar teman-teman. Apakah kita berhasil mendapatkan Agito Burning BCEX-nya dari Bandai? Iya, ayo teman-teman, semoga kita beruntung. Ya, aduh, ya baiklah ya, nampaknya kita bakalan dapat BC-nya si Legal ya. Ya, positif ini teman-teman, kita dapat BC-nya Legal. Ya, benar sekali, kita dapat BC-nya Lingle, anjir lah. Aduh, ya nggak apa-apalah teman-teman. Next konten ya, kita bakalan akan gacha lagi ya teman-teman. Semoga aja kita dapat ya Burning-nya Kamen Rider ini ya, Agito BCX-nya itu. Sayang sekali ya, aduh, jadi review si Kamen Rider Lingle kita. Gak apa-apalah, malah dapat kingnya si Agito, aduh anjir lah, ampas nih. Ya sudahlah guys, kita langsung saja ya gacha sekali lagi, semoga beruntung kali ini teman-teman. Apa yang terjadi ya, langsung saja kita lihat teman-teman. Ya, ayolah Agito, ayo Bandai kasih kita Agito, ayo Agito. Ya elah, ampas lagi-lagi ya Kamen Rider Showa ini teman-teman. Apa yang kita dapatkan? Ya, ampas ya. Aduh anjir lah, nggak apa-apalah teman-teman. Next konten ya, kita bakalan kumpulin Hero Stone lagi dan kita akan gacha dan mendapatkan si Burning Agito ya, BCEX-nya ya. Semoga saja kita beruntung di next konten berikutnya. Oke teman-teman, sebelum kita review ya si Kamen Rider Legal ini, jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam tentang Kamen Rider City Wars ya. Marilah teman-teman kita simak ya review si Kamen Rider Legal ini. Kuilah, aduh, kenapa ini dapat Lingle ya? Tapi nggak apa-apa lah teman-teman. Semoga next kontennya kita bisa mendapatkan si Kamen Rider Agito BCEX-nya ya, amin. Langsung saja kita ke shop ini teman-teman, kita beli ya. Sebelumnya kita ambil dulu beberapa hadiah dari gacha tadi ya. Pasif rupanya, aduh. Ya, daripada lama-lama yuk kita beli ya si Kamen Rider Legal ini teman-teman. Nah, oke ya teman-teman ya, sekarang kita sudah masuk ke shopnya ya. Langsung saja ya kita beli si Kamen Rider Legal ya. Inilah Kamen Rider Legal. Ini Kamen Rider yang paling nggak beruntung ya di seriesnya Blade ya. Sudah form ridernya nggak ada, final formnya, aduh malang sekali si Legal. Padahal jujur waktu saya nonton pertama kali ya, lihat debutnya ini si Rider Legal ini ganas sekali ya teman-teman.
kayak barbar gitu, agak mirip si Kamen Rider ini ya. Kalau di Ryuki siapa tuh yang ular itu ya, silakan komen ya teman-teman, saya juga rada lupa ya siapa ya dia ya namanya. Ya, silakan teman-teman komen ya jika yang ingat ya dengan Kamen Rider ular itu ya, di seriesnya si Ryuki siapa ya namanya, lupa saya. Oke, kita pasang dulu teman-teman beberapa kartu ya untuk si Legal ini agar dia tidak terlalu noob ya, tidak terlalu jadi rider ampas ya. Kenapa nih dapat Legal nih? Sudah 250 BC, 712 BC saya korbankan teman-teman. Bandainya malah ngasih kita si Legal ya. Aduh, gak apa-apalah. Oke teman-teman, jangan lupa ya sekali lagi untuk like, comment, dan subscribe ya. Oh, saya juga ingin mengingatkan nih kepada teman-teman bahwasannya untuk event yang kali ini ya, BCEX yang ada burningnya Agito itu ya, kalian cukup santai teman-teman, karena BC itu tetap bertahan hingga tanggal 27 Januari 2020 teman-teman. Jadi teman-teman semua bisa agak lebih santai ya, tidak terlalu terkejar waktu ya, dengan seperti biasanya ya, berbeda dengan BC waktu dikeluarkannya Dragonicunite itu singkat sekali gitu teman-teman, hanya sekitar 5 hari ya kurang lebih ya Dragonicunite itu keluar. Jadi kita harus mengejar sekali teman-teman. Oke, di sini kita bakalan upgrade juga ya beberapa komponen dari si Legal ini ya, agar dia tidak menjadi rider ampas ya, dan juga tidak keren ya, seperti kita ketahui ya di seriesnya si Blade juga dia tidak keren, awal-awal debutnya aja dia nih keren saya teman-teman. Kenampaknya salah tekan nih, maaf teman-teman. Awal debutnya keren sekali si Legal, dan mulai-mulai terakhir ya orang sudah punya form, final form semua, dia sendiri mau dapat final form kalau nggak salah hampir muka dia baru mau mendapatkan final form. Aduh, Legal. Ya teman-teman, di sini kita bakalan upgrade dulu ya si Legal ya. Kita upgrade dulu kristal-kristal komponennya si Rider Legal ini. Ya, saya harapkannya semoga teman-teman terhibur ya dengan reviewnya si Kamen Rider Legal ini. Padahal mau BC-nya burning Agito kini teman-teman, tapi kita malah dapat si burningnya. Nggak dapat si burning Agito, malah dikasih ini. Aduh, maaf teman-teman, terbalik ini. Sorry. Oke teman-teman, jangan lupa ya sekali lagi ya untuk like, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan ya berbagai informasi dan berita-berita menarik seputar Kamen Rider City Wars lagi teman-teman. Untuk nyelesain eventnya itu, rider rekomendasinya teman-teman, kalian bisa pakai Agito dan juga ada si Kamen Rider Legal juga ya di sana daftarnya ya. Musuhnya itu tipenya tipe T, jadi kalian harus menggunakan rider-rider tipe P ya. Jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman ada yang ingin berkomentar atau kasih saran sama saya, silakan ya kasih komentar di kolom komentar sana. Oke, segitu saja ya kita upgrade si Legal ini, langsung saja kita bermain di questnya teman-teman. Apa dulu ya, kita upgrade beberapa rider ya, mungkin si Saber bakalan saya upgrade nih teman-teman. Ya, kemarin ya waktu ada eventnya si Kamen Rider Saber dan Dragonicunite, alhamdulillah saya mendapatkan ya Dragonicunite. Di sini ya nampaknya kita langsung pasang saja hit satunya yang baru saja kita dapat dari event gacha tadi teman-teman. Langsung saja kita pakai ya, semoga aja keren ya hit satunya, kita lihat saja. Inilah teman-teman review Kamen Rider Legal dari seriesnya si Kamen Rider Blade ya, bukan Blades. Kalau Blades nanti malahan kita akan ke seri Saber nanti, si Rintaro.
Oke, inilah teman-teman, kita langsung saja ke eventnya ya. Langsung saja kita pilih event yang paling atas teman-teman. Dan kita ganti dulu ridernya di sini. Salah pincetnya teman-teman. Maaf teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita ulang kembali ya. Nah, di sini sudah benar ya, ada Legal, Zio dan juga si Cyber. Langsung saja teman-teman kita review si Kamen Rider Legal ya. Semoga next kontennya kita bakalan gacha lagi dan kita dapatkan si BCEX nya si Kamen Rider Agito Burning. Oke, langsung saja. Ya, ini dia teman-teman satsunya ya. Wah, keren juga bisa spam seperti ini. Lumayan sih. Keren juga, keren juga. Di sini teman-teman langsung saja ya kita serang musuh-musuhnya, kita bantai semua pakai Legal. Ayo Legal, ayo Legal, 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 Legal. Waduh, kenapa dapat Legal nih? Jangan lupa teman-teman sekali lagi ya saya ingatkan like, comment dan subscribe ya, karena kita bakalan banyak membahas dan gacha-gacha lagi berbagai Kamen Rider di Kamen Rider City Wars ya. Kita akan lanjut ke part 4 ya. Ya, di sini langsung saja kita rush dan spam skill. Ha. Ayo Legal. Ya. Ayo si Rider ampas. Ya. Berhasil kita membunuh si Evolto ya. Kita berhasil menang teman-teman. Di sini kita akan satu kali game lagi ya dan ya selesai ya setelah itu. Sini kita mendapatkan hanya satu kristal ya, Hero Stone ya. Ya sudahlah ya. Nasib, nasib apa dapat Legal ini teman-teman. Ya, di sini kita tukar lagi hostnya ya, jangan si Kamen Rider Saber karena kita di sini review si Legal ya. Ayolah Legal. Ikuzo Legal. Saber. Zio. Kamen Rider Legal. Ya, inilah teman-teman review kita dan gameplaynya si Kamen Rider Legal yang kedua. Ha, ha, hai, yeah, ha, ha, ha. Nah, ini dia teman-teman. Ha, ha. Ya, beginilah ya. Iya, semuanya sudah pada pakai BC ya. Kenapa ini Legal ini kayak anak tiri aja ya dari Bandai ini. Si pihak Toei. Oke teman-teman, langsung saja ya kita di stats ketiga ini langsung saja kita pakai ya kelasnya teman-teman. Kita kalahkan Evolto dengan spam skill kita. Oke, sabar ya, kita penuhkan dulu. Oke, langsung saja. Atsunano koeteru suru turu 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 dumairu. Oke, iya inilah spam skillnya teman-teman. Oke, kita win ya. Kita menang. Oke, teman-teman, inilah ya review dari BC-nya si event dari Kamen Rider Agito dan Legal ya di tahun 2021 bulan Januari ini. Ya, event ini akan berlangsung hingga periode tanggal 27 Januari 2021 ya, teman-teman. Masih lama nih, teman-teman. Sekarang baru tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 9 Januari 2020 ya. Jadi teman-teman masih banyak waktu untuk mengumpulinya ya. Santai saja ya. Inilah teman-teman slotnya event ya. Ini target kita selanjutnya ya. BCEX nya si Kamen Rider Agito Burning ya. Oke, see you in the next video teman-teman.